Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska. Di video kali ini saya mau berbagi resep membuat bakwan labu siam yang sangat renyah, gurih, dan pokoknya enak banget teman-teman. Dan kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak sampai selesai ya. Ini saya sudah siapkan setengah sayur labu siam. Ini sudah saya cuci bersih. Saya buang dalamnya teman-teman ya. Ini saya mau menyerut menggunakan parut ya, seperti ini. Kita serut sampai selesai. Nah, ini sudah saya serut sampai selesai. Kemudian saya mau mencuci dengan air yang sangat bersih ya teman-teman, sambil diremas-remas supaya nanti getah labu siamnya itu keluar. Setelah kita cuci dan kita bilas sampai bersih ya, kemudian kita tiriskan lalu kita peras supaya kadar airnya itu berkurang. Kita remas-remas seperti ini ya. Nah, setelah sudah saya peras hasilnya seperti ini. Lalu saya mau menambahkan satu buah wortel, juga saya serut supaya nanti bentuknya sama ya teman-teman. Tapi ini serut saya terlalu kecil teman-teman, bagi muda-muda yang mau agak besar itu juga nggak apa-apa ya, jadi agak kelihatan teksturnya begitu ya. Kemudian saya mau menambahkan 2 batang daun bawang, saya mau iris kecil-kecil. Bakwan kalau ditaruh daun bawang enak banget ya teman-teman, gurih sekali. Kita iris sampai selesai ya. Setelah itu saya mau menambahkan rahasianya ini supaya crispy, yaitu bawang merah ya teman-teman. Ini 4 siung tapi agak besar. Rahasianya bakwan itu kalau supaya renyah ditaruh irisan bawang merah ya teman-teman. Saya iris tipis-tipis, dijamin pokoknya renyah sekali. Kalau kalian nggak percaya, pokoknya kalian wajib mencoba ya. Kalau nggak mencoba nggak tahu. Nah, ini sudah saya iris semuanya, kemudian saya jadikan satu dengan parutan labu siam dan wortel tadi. Lalu saya mau menambahkan 2 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Lalu saya mau menambahkan ini tepung terigu 6 sendok makan. Lalu saya mau menambahkan tepung tapioka 3 sendok makan. Kita aduk sebentar, lalu saya mau menambahkan bumbu. Bumbunya sangat simpel ya teman-teman. Ini 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco ayam, kemudian tadi saya menambahkan setengah sendok teh lada bubuk, tapi saya lupa nggak memedio ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan sedikit air, atau kira-kira saja ya air teman-teman, soalnya saya nggak menakar, jadi ilmu kira-kira saja. Dikira nggak terlalu lembek, dikira pas pokoknya ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita siap menggorengnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita goreng api kecil ya teman-teman, sedang cenderung kecil. Bakwan labu siam ini sangat cocok sekali buat cemilan keluarga maupun buat tambahan ide jualan gorengan ya teman-teman. Dijamin nanti laris manis karena rasanya yang sangat renyah dan gurih. Kita goreng sampai kecoklatan. Nanti setelah kecoklatan, kemudian kita balik. Nah, ini sudah kecoklatan teman-teman, lalu kita balik ya. Wah, ini sudah sangat gurih sekali baunya. Setelah kita balik, lalu kita goreng lagi sampai kecoklatan. Nah, ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman.
kita pisah-pisahkan seperti ini. Ini sudah matang, teman-teman. Warnanya sudah sangat kecoklatan. Kita harus sering mengecek supaya enggak gosong ya. Nah, begini saja, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Ini dimakan dengan cabai hijau, enak banget dan cocok sekali. Apalagi ada teman ngopi ya, teman-teman. Dijamin ini gagal diet deh makan seperti ini. Setelah itu kita goreng sisanya sampai selesai ya. Saya sukanya menggorengnya yang tipis-tipis supaya renyah. Nah, ini sudah matang, teman-teman. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Tarang, ini bakwan labu siam sudah siap kita hidangkan ya, teman-teman. Ini enak sekali buat sarapan atau teman ngopi untuk keluarga kalian di rumah. Sekarang saya mau menambahkan cabai hijau. Wah, dijamin ini enak sekali dan pokoknya dijamin ini nanti kalian nggak jadi diet ya, teman-teman. Dan ini sisanya tadi, teman-teman, sudah saya angkat dan saya tiriskan. Sekarang saya mau mencicipinya. Wow, crispy sekali dan renyah, enak, gurih, apalagi dimakan dengan cabai Jawa. Pokoknya mantap banget, kalian wajib coba ya. Terima kasih yang sudah menonton video Dapur Bunda Siska sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kalian wajib mencoba, karena kalau nggak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya, enaknya, gurih, renyahnya bakwan labu siam ala Dapur Bunda Siska. Dan semoga nanti kalian suka dengan resep Dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.